Politik itu kejam, tapi ibu tiri lebih kejam. Under, wear, bow, Oke, kembali lagi di Pojok Negeri Media, Underwear Talk Talk About Idea. Di video kali ini, aku sudah ditemani seorang narasumber yang sudah di Kalimantan Timur tuh udah nggak asing ya. Beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis, pernah juga menjabat ketua organisasi, dan daripada berpanjang lebar, kita langsung mengulik. Dan beliau di Pileg mendatang 2024 akan maju kembali di kontestasi pemilihan pemilu legislatif, maju untuk DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur. Saya biasa panggil Kanda. Oke. Izin, selamat malam Kanda. Mudiat Nur. Oke. Luar biasa. Setelah menschedulekan beberapa waktu, akhirnya bisa bertemu, berdiskusi dengan Kanda. Kita pengen menggali apa yang ada, perspektif apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran beliau dan dibutuhkan untuk pembangunan ke depan. Kanda, pertanyaan yang paling krusial untuk dijawab, kenapa maju ke DPR RI lagi? Mungkin ini manggilnya apa dulu nih? Dinda Peri juga, karena Kanda kan balasannya berarti harus Dinda nih kan? Siap salah. Biar imbang. Jadi begini. Jadi terima kasih, alhamdulillah pada hari ini diundang di podcast, bisa hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan apa sedikit. Bukan pemikiran lah ya. Siap. Mungkin kalau yang melatar belakangi maju di DPR RI ini, sebetulnya kalau kita melihat Kalimantan Timur ini kan posisinya lagi dalam posisi strategis nih sekarang. Oh, IKN. IKN. Oke. Okay. IKN, itu yang pertama. Terus yang kedua, di beberapa jabatan DPR RI sebelumnya yang menjabat, itu kan kebanyakan hanya sekedar mencaplok jabatan. Mencaplok. Artinya okay. Seperti ini. Dari berapa wakil-wakil DPR RI yang mewakili Kaltim selama ini, ya, apakah ada yang pernah bersuara untuk Kaltim? Dari 8 orang. Dari 8 orang. 8 kursi ya. Dari periode-periode sebelumnya. Ya, bukan hanya periode yang hari ini ya, bukan gitu. Oke. Periode yang hari ini. Mungkin sekarang nih ada mulai nih. Ada progres lah ya. Oke. Tapi di antara 8 itu paling hanya satu. Sisanya kalau kita lihat dari domisili-domisili yang bersangkutan, ya. Ini kita lihat, kalau kita lihat domisili yang bersangkutan itu rata-rata domisili Jakarta, di luar Kalimantan Timur. Artinya bukan produk asli Kalimantan Timur. Oke, ya. Ini juga yang maksud kita, supaya kemarin sempat sebetulnya ada Pak Hadi, tapi kemudian mundur, kemudian maju lagi dari PKS karena beliau maju Wagub. Oke. Okay. Nah, ini yang kita berharap Kalimantan ini, Kalimantan Timur lah pada khususnya bisa lebih berkembang lebih cepat. Karena dengan akselerasinya ya. Betul, karena dengan apa namanya kondisi sumber daya alam yang luar biasa, tapi SDM kita sangat terbatas sekali. Oke. Terus yang paling sering menjadi pertanyaan kita sampai sekarang, siapa tokoh-tokoh Kaltim yang pernah muncul di Kalimantan Timur? Iya. Tidak pernah ada kan? Iya. Tidak pernah ada. Kalsel sudah ada. Betul, ada Bang Denny. Ada iya banyak nama Kalsel, betul. Kaltim sampai saat ini sebagai penyumbang terbesar devisa negara sepertinya tidak menjadi satu bahan perhatian nih dari kawan-kawan di pusat untuk apa menempatkan putra terbaik daerahnya itu dalam posisi atau posisi jabatan-jabatan penting. Jadi diskursus tentang Kalimantan Timur itu hanya terbatas pada persoalan sumber daya alam, tidak pada sumber daya manusianya, begitu? Betul, sumber daya manusia. Makanya kalau kita berbicara sumber daya alam, Kaltim itu kan penyumbang devisa terbesar. Iya. Tapi kalau bicara SDM yang selama ini dipakai ya oleh pusat, nah kita mau lihat siapa tokoh-tokoh Kaltim yang pernah muncul. Nah, itu sebetulnya kita coba mau memulai lah. Jadi kita maju di DPR ini juga desakan dari kawan-kawan, ini gimana nih, harus generasi muda nih yang mulai muncul. Oke. Okay. Artinya generasi yang masih segar lah. Masih segar. Milenial lah kata, ya, yang masih bisa beririsan lah ya, betul, gitu ya. Betul. Oke. Artinya latar belakang
apa ya, keinginan selain didorong juga ada keinginan untuk memang betul-betul mengabdikan diri kepada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dan ini kan bukan percobaan pertama kan ya? Betul. Untuk ke Rotu Senayannya. Betul. Bukan percobaan pertama ya? Sebelumnya itu hampir jadi. Hampir. Iya ya. Saya tahu persis jadi itu. Dari 8 kursi saya kursi ke 9. Iya. Saya tahu persis cerita itu. Tapi alhamdulillah mungkin itu jadi sebuah pembelajaran politik ya. Untuk coba apa namanya? Mengevaluasi lah apa yang sudah jadi, dan kita lihat kondisi sekarang mungkin sudah saatnya lah bagi Kaltim atau tokoh-tokoh muda Kaltim lah, kita mengimbau lah untuk bersama-sama membangun Kalimantan Timur, terutama masyarakat Kalimantan Timur lah, ayo kita bangun sama-sama, kalau bukan kita sama-sama yang bangun kan susah. Betul, ini terlepas dari perbedaan warna baju lah ya. Betul. Artinya anak muda harus mengambil peranan. Iya. Oke. Sudah ada kalkulasi politik kah? Entah dari hitung-hitungan kemenangan atau hitung-hitungan pembiayaan kos politik yang akan nantinya dikeluarkan dengan target, banyak target hingga masuk menjadi 8 kursi. Karena Kaltim ini kan kalau bicara kursi seperti jatah kursi kita masih sedikit dibanding daerah lain. Iya, memang. Kalau kita lihat itu ada Banjar Kalsel saja itu punya 2 dapil. Betul. Iya kan? Kalimantan Selatan punya 2 dapil. Kaltim itu hanya 1 dapil. Dengan berarti penempatan kursi wakil-wakilnya di pusat itu jauh lebih banyak ketimbang Kaltim. Betul. Nah, kemudian yang tadi saya bicarakan tadi, kalau kita lihat komposisi anggota DPR RI sekarang, itu kan kita lihat lah. Ah, ya. Mana yang orang asli Kaltim? Kecuali ada. Ada. Tapi seberapa kuat dia mampu berjuang? Betul. Kan seperti itu. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kehadiran senior-senior yang ada di Senayan mewakili Kalimantan Timur itu yang dibutuhkan adalah gagasannya ya. Betul. Begitu. Gagasannya. Nah, mungkin yang belum tertangkap, yang belum terpotret adalah gagasan untuk ini Kaltim mau diapakan dengan sumbangsihnya yang besar gitu. Makanya apalagi pasca IKN itu ditunjuk Kalimantan Timur menjadi IKN kan. Maka yang dibutuhkan itu yang paling besar selain gagasan itu bagaimana Kaltim ini akselerasi pembangunannya cepat gitu loh. Okay. Apalagi dengan kondisi di Kaltim ini yang pembangunannya hanya sekedar mengandalkan APBD kan selama ini. Kalau kita berharap karena Kaltim ini APBD-nya besar, maka APBN-nya kecil. APBN-nya kecil. Iya, iya, iya. Bahkan cenderung tidak dibantu. Iya, 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 iya. Ya kan seperti ada dana DAO juga pasti dihilangkan kan, karena dengan pendapatan rata-rata daerah berapa itu dana DAO tidak akan diberilah kepada daerah-daerah tertentu. Artinya karena mengandalkan bagi hasil, padahal kalau kita lihat itu kan tidak sebanding. Artinya tidak sebanding dengan luas wilayah yang akan dibangun. Iya, oke. Okay. Kalau misalnya seperti misalnya Jawa Barat lah, katakanlah Jawa Barat itu ada berapa puluh dapil yang harus menempatkan DPR ini, cuman kayak Bogor aja mungkin ada terbagi dapil kota sekelas kota Bogor itu menjadi dapil tersendiri. Dapil sendiri. Gitu. Betul. Artinya kalau Kaltim ini dengan seluas luasnya letak geografisnya mungkin, ya. Luasnya nomor 2 lah ya. Tapi mungkin menjadi nomor 1 mungkin ya sekarang di Indonesia pasca dipecahnya Papua. Iya. Tentunya Kaltim ini menjadi provinsi terluas lah di Indonesia dengan komposisi 8 ini juga tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan sama sekali dengan jumlah anggota dewan yang ada itu. Oke. Okay. Artinya suara legislatif yang ada di Senayan itu kurang bisa mempengaruhi forum ya. Iya. Karena minim secara kuantitas. Betul. Kita belum masuk pada wilayah kualitas ya. Maksudnya kita masuk pada wilayah angka-angka dulu angka dah gitu. Dulu dah, iya. Ya, 8 ini ya ditambah 4 di DPD. Walaupun ya okay lah DPD mungkin kita kesampingkan dulu begitu. Saya juga kurang paham itu kan kerjanya apa. Tapi bicara 8 komposisi 8 dengan luas wilayah letak geografis Kalimantan Timur yang luas, walaupun jumlah lagi-lagi kan batasannya adalah jumlah penduduk. Iya, memang. Jumlah penduduk. Nah, Kanda ini kan punya pengalaman duduk di DPRD Kalimantan Timur. Betul. 2009-2014. Kemudian 2014 mencoba untuk maju ke Senayan. Nah, berbekal modal pengalaman 5 tahun di Wakil Rakyat Kalimantan Timur itu kira-kira apa yang membuat mantap bisa nih harus
maju ke sampai ke Senayan. Makanya kemarin kan sebetulnya banyak sebetulnya kawan-kawan menyarankannya bagaimana kalau menjadi DPRD provinsi aja deh dulu deh, nggak usah dulu ke RI. Oke. Okay. Nah, mungkin kita melihat itu tadi kesenjangan-kesenjangan yang terlalu besar lah antara daerah dengan pusat. Bagaimana sekelas Kalimantan ini sebetulnya betul-betul menjadi anak tiri lah, anak tiri yang dibinasakan kalau kita bisa bilang kan. Ah, iya iya. Kalau kita bisa menganggap seperti itu. Iya iya. Ya kan kita melihat Aceh seperti apa, dia punya dana apa namanya? Iya, dana perimbangan sendiri lah. Iya. Kemudian karena Papua hak istimewa, lagi. Okay. Papua diberi pula hak istimewa. Terus Kaltim. Jangan berbicara kebanyakan berbicara Kaltim itu daerah kaya. Yang kaya siapa? Okay. Kan kita harus berbicara dulu, iya, yang kaya iya. Ini siapa? Kaltimnya atau sumber dayanya? Iya. Yang kaya itu kan sumber dayanya. Sumber daya alamnya. Tapi tidak untuk Kaltimnya. Kaltimnya sendiri. Tapi kan sumber daya ini kan kita sumbangan ke pusat untuk kemudian dibagi-bagilah ke beberapa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Artinya sebuah dengan hitungan-hitungan tertentu. Ya. Makanya kalau kita melihat itu harus ada sebetulnya faktor tertentu lagi. Faktor tertentu yang kemudian bisa menjadi hitungan pembagi. Bagaimana kalau tim itu bisa dibangun bisa lebih cepat. Oke, artinya mendapat status prioritas lah ya. Ya. Karena sumbangsinya besar. Betul. Dan kita pernah gagal ingat kita memperjuangkan perimbangan yang lebih besar. Betul, betul. Saya ingat sekali. Nah, di zaman saya juga pernah. Ya. Di bawah itu kemudian gagal. Gagal. Di proses judicial review. Oke. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua lah. Jangan sampai kita menjadi sebuah negara begitu sumber daya habis, ini habis sama sekali. Sumber dayanya habis, alamnya habis, SDM-nya hancur. Okay, itu yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mungkin harus coba kita bangun lah. Bangun bersama untuk Kalimantan Timur. Ada beberapa daerah itu begitu sumber dayanya habis tuh jadi kota mati. Oke. Sekarang bagaimana kita Kaltim itu berbeda dengan Jawa. Tanpa sumber daya alam mereka bisa hidup. PAD yep. Mereka karena apa? APBD mereka ditopang oleh PAD. Iya. Yeah. Maksimal. Walaupun kecil, tapi apapun yang terjadi di daerah mereka tetap hidup daerahnya. Betul. Karena PAD-nya menopang. Betul. Kaltim, diuntungkan dengan juga wilayahnya agraria ya gitu betul. Ya. Kaltim, kalau kita bicara Kaltim, ya kita bicara Samarinda. Samarinda ini PAD terbesar lah Kalimantan Timur. Saat ini. Mungkin provinsi oke lah. Ya. Dengan PAD terbesarnya, dengan bagi hasil itu berupa pajak minyak gitulah ya. Yang terbesar sekitar 2 triliun apa segala. Itu kalau misalnya batu bara habis, minyak habis, tidak ada pendapatan, apa yang diandalkan Kaltim lagi? Nah, karena Kaltim itu APBD-nya itu tergantung dari bagi hasil. Oke, struktur semua, pembentuknya APBD ya? Iya, jadi 50% APBD Kaltim itu, lebih 50% APBD Kaltim itu bagi hasil. Terus kalau misalnya sumber daya alam ini habis, bagi hasil tidak ada, apa yang terjadi dengan Kaltim? Termasuk lifting migas itu ya berarti? Betul, ya? Betul, semua. Okay. Mau lifting migas, batu bara, semua. Okay. Semua. Kalau makanya komposisi APBD Kaltim itu kalau kita lihat itu paling 30% maksimal lah itu dari PAD. Oke. Sisanya bagi hasil. Iya 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 iya. Nah, kalau misalnya sumber daya alam ini kan tidak ada berarti tidak lagi bagi hasil kan? Iya. Nah, 30% ini untuk bayar gaji pegawai negerinya saja mungkin enggak akan cukup untuk belanja pokok gitu belanja ya. Belanja pokok saja apalagi untuk membangun. Iya. Ya, ya, ya. Nah, ini sebetulnya yang harus menjadi apa namanya perhatian khusus lah kita masyarakat Kalimantan Timur supaya ini menjadi satu beban bersama lah. Artinya untuk masa depan. Untuk kemudian diperjuangkan gitu ya. Ini untuk masa depan. Kalau kita berpikir sekarang, buat apa kita berpikir? Betul. Kita loh nyantai aja kan. Ya. Ya, kita pikirkan anak cucu kita. Betul. Di belakang. Nah, perjuangan tadi dengan hadirnya IKN, apakah akselerasi perjuangan ini akan jauh lebih mudah karena ada IKN atau justru jauh lebih sulit? Nah, ini mungkin masih menjadi sebuah tanda tanya buat kita semua mungkin. Karena dalam IKN sendiri keterlibatan daerah sendiri kan kurang. Ah, iya, porsi sumber daya manusia dari daerah ya. Penempatan malah di IKN itu untuk pegawainya pun rekrutannya semua dari pegawai pusat. Ayo malah dipindah tugas.
mana yang mau pindah tugas mana? Daerah ini loh, banyak nih. Iya, iya. Banyak orang-orang honor, orang yang sudah honor mungkin 15 tahun, yang pengalaman tidak jelas, kenapa itu nggak ditarik? Iya. Dengan kompetensi tertentu kan cukup dengan uji, tes, apa dan sebagainya. Betul. Ini nggak perlu juga memindahkan pegawai. Karena pengalaman sudah, pengalaman sudah ada, wilayah dikuasai. Sekarang kalau dia memindahkan pegawai dari Jakarta, berapa banyak biaya yang akan dibutuhkan? Iya. Plus bonus-bonus, janji-janji pemerintah pusat bagi pegawai yang mau dipindahkan akan diberi tunjangan-tunjangan dan sebagainya lah. Ada iming-iming ya? Ada iming-iming, karena bukan wilayah mereka dan mereka mungkin merasa terpencil berada di wilayah orang lain. Nah kalau kita orang daerah, itu tetap rumahku gitu kan, menganggap walaupun itu di tengah hutan, itu IKN karena posisi di Kalimantan Timur, itu tetap rumahku. Ya. Semangatnya akan berbeda ya? Semangatnya berbeda. Oke. Okay. Nah artinya masih juga menjadi abu-abu apakah kemudian perjuangan-perjuangan tadi jauh lebih mudah atau justru akan jauh lebih sulit begitu ya? Iya. Untuk memang. Bagaimana kemudian Kaltim bisa jauh lebih bisa mendapatkan bagian yang layak, bukan karena hanya pada sektor sumber daya alam yang dikuras secara eksploitasi gila-gilaan gitu ya. Betul. Artinya ada perjuangan lain. Nah, yang menjadi yang menarik adalah Kanda ketika Kanda bilang bahwa APBN di Kaltim itu seperti entah sulit masuk atau memang nggak disediakan jalannya untuk APBN masuk begitu. Karena ada rules-nya, sebetulnya itu kan rules, kan masalah aturan kan. Oke. Okay. Nah, karena bagi hasil atau kalau perjuangannya memang yang nggak diperjuangin gitu. Jadi kalau perjuangan rata-rata yakinlah bahwa kawan-kawan di daerah itu okay. Bupati, wali kota, gubernur memperjuangkan itu. Ewan itu selalu ada, selalu membawa satu catatan kertas biasanya dalam sebuah bentuk surat permohonan nih. Tapi kan lagi-lagi Kaltim itu terbatas karena APBD Kaltim itu dianggap besar. Bisalah bangun sendiri. Oh, besarlah karena APBD Kaltim itu kan kayak Kukar itu APBD daerah terbesar kan Kukar. Iya. Terus APBD provinsi tertinggi di luar DKI lah. Iya, di luar DKI. DKI Surabaya dengan PAD tertinggi yang berdasarkan bagian hasil Kaltim. Betul. Ya kan? Nggak ada yang lain. Sulawesi berapa sih? Sulawesi jauh. Jauh. 5 kali lipat bahkan di bawahnya. Tapi dia punya kabupaten kota ada berapa? Artinya konsentrasi pembangunan itu lebih terbagi. Iya. Bayangkan dengan luas Kalimantan Timur sekian meter juta persegi dibandingkan dengan Sulawesi, Kalimantan Timur hanya memiliki 10 kabupaten kota. Sulawesi berapa? Lebih daripada 20. Iya. Sulawesi Selatan saja. Sulawesi Selatan saja. Artinya, lebih dari 20. Padahal konsentrasi pembagian untuk belanja umumnya pun itu udah pasti sama. Enggak mungkin karena gaji pegawai apa itu udah pasti dipenuhi. Iya. Sisanya pembangunan walaupun kecil hanya dibantu katakanlah 500 miliar, tapi dikali 20 artinya pembangunan itu bisa betul, lebih merata lah ya. Merata lah dibandingkan dengan Kalimantan Timur. Dan mungkin pada persoalan konsolidasi yang solid kali ya antar lini, sehingga apapun perjuangannya menjadi mudah dicapai gitu. Namun apakah Anda melihat ada konsolidasi yang putus nih antara eksekutif legislatif di daerah dengan legislatif yang ada di Senayan mungkin untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu? Kalau saya melihat ini yang menjadi sebetulnya persoalan utama. Otak perubahan mindset, nantinya mindset pikiran-pikiran itu bagaimana orang-orang yang menduduki jabatan itu mindsetnya berubah. Jadi mindsetnya itu kalau saya PNS gitu kan. Jadi ya rutinitas PNS yang dilakukan, buat surat, kirim surat, ada kegiatan masyarakat, itu saja yang dilakukan. Tapi mindset untuk bagaimana ada dia sudah menciptakan ide-ide gagasan yang bisa untuk memajukan, cepat maju satu wilayah, nah itu yang dibutuhkan. Oke. Okay. Kan kesusahan-kesusahan kita itu sekarang seperti itu, makanya yang anehnya masyarakat, saya tidak ingin mengecilkan lah beberapa kawan-kawan kepala daerah lah ya. Iya. Kepala daerah itu kan kebanyakan dari mantan PNS. Ada yang dari sekda, ada yang dari asisten, iya, gitu-gitu lah ya. Artinya mindset yang dibutuhkan itu mindset apa? Mindset pegawai. Birokrat. Mindset birokrat. Iya. Jadi bukan mindset orang-orang yang punya ide gagasan, yang punya terkadang melampaui batas-batas tertentu. Ah, oke. Okay. Sehingga apa ya, jangkauan berpikirnya juga terbatas dengan pola. Iya, oke. Nah, berarti itu yang ingin Kanda dobrak dengan kehadiran Kanda nanti di Senayan, bahwa akan ada satu garis perjuangan yang terkonsolidasi agar kemudian APBN itu bisa masuk
Betul. Besar serapannya di Kalimantan Timur gitu ya. Kalimantan Timur terutama sekali minimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lah ya. Yang paling penting kan kebutuhan dasar. Infrastruktur gitu ya. Infrastruktur, mungkin pendidikan, iya, ya, kesehatan gitu-gitu kan? Ya. Karena memang masyarakat kita tuh memerlukan itu. Iya, itu yang paling utama. Iya, iya. Kalau yang kalau persoalan makan orang Kaltim udah pada makan semua saya pikir ya. Ada yang enggak makan semua. Iya. Enggak terasa karena ini menarik dan yang ada beberapa pernyataan yang bisa apa ya, yang bisa saya simpulkan, saya garis bawahi terkait perjuangan yang terkonsolidasi ini nantinya. Jadi kita harapkan bersama semoga apapun yang menjadi cita-cita nanti bisa diwujudkan kan, di Pileg nanti ke depan. Amin. Dan seperti APBN masuk ke Kaltim harus ada jalannya, semoga juga kita doakan karena ada jalannya juga ke sana gitu. Karena sebetulnya aturan itu kan. Begitu daerah itu dapat APBD besar, ya kan, dilihat kemampuan keuangannya feedback-nya tinggi, kecil jadi. Feedback-nya kecil. Iya, oke. Okay. Padahal kita memberinya besar gitu, harusnya feedback-nya besar kan seperti itu. Siap. Cuma siap. Yang jadi permasalahan paling besar selain itu ada juga bukan hanya persoalan masalah feedback. Pusat itu juga kadang enggak sesuai antara kesepakatan Kementerian Keuangan itu kan menandatangan itu biasanya tuh berapa nih APBD Kaltim nih ditetapkan. Kadang dana yang keluar itu tidak sesuai dengan yang tertuang di keputusan okay. Menteri Keuangan itu persoalan bagi hasil. Makanya kadang kita mengadai triwulan keempat tuh kadang tidak cair. Nanti tagihlah pada kemudian tahun berikutnya. Dipindah tahun depan gitu. Sementara anggaran itu sudah terpos-poskan ya, ini akan ini tiba-tiba nggak jadi ya. Ini nggak juga dilaksanakan pada akhirnya. Oke. Ya itu tadi banyak poin-poin yang bisa kita hold, semoga ini jadi di sebuah diskursus yang menarik ya buat kita semua, bagaimana membangun perspektif kemajuan tentang Kaltim. Betul. Tidak lagi menjadi apa ya, menjadi satu wilayah yang hanya dieksploitasi sumber daya alamnya. Betul. Tapi juga menciptakan barisan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oke, Tekanda terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus. Pokoknya kalau bisa jadi alhamdulillah. Amin. Kita akan turut bahagia. Kita doa dan dukungannya. Amin. Siap. Oke, Pojok Negeri Media, itu tadi diskusi kami dengan Kanda Mudiat Nur. Semoga diskusi ini akan menjadi sesuatu yang akan terus kita diskusikan agar Kaltim ke depan jauh lebih mantap, jauh lebih baik, jauh lebih, terlebih akan ada IKN masuk, kita sama-sama memperjuangkan apa yang kemudian menjadi prioritas perjuangan kita. Pojok Negeri Media, Underwell Talk, Talk About Idea. Terima kasih Kanda. Sukses.